Hai guys. Itu hai guys loh. Hai hai. Jadi sekarang hari Sabtu tanggal 13 bulan Maret 2021. Rencananya kita mau melakukan promosi wisata baru yang ada di Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo. Kelihatan lu. Jadi kita mau survei lokasi baru sekalian promosi dan juga main. Tonton sampai akhir. Ya, jadi kita udah kumpul di Kodim. Pemberangkatan mungkin sekitar pukul 7:30 karena sekarang jam 7. Beberapa teman belum datang. Ya, ini beberapa tim sudah kumpul di Kodim Ponorogo. Gandeng sama Pemda. Bibitnya kan kita sudah siap. Panen vertikal. Itu dulu nanamnya masih gini-gini deh. Satu-satu. Sekarang cabut nggak bisa. Rumpunnya sudah sebesar ini. Intoxicated, I got a legend on the way. I'm falling for you, baby. What can I do to make you stay? The bassline's taking over. We've come too far to turn around. So turn the music louder and let my feet not touch ground. I'm in a daze and you're driving me crazy. Please can you stay even just for the night? I'm losing my way, but don't try to contain me. Jadi kita lagi nge-time di sebelah Pasar Sawo, nunggu temen. Sekarang jam 8:30, berarti kita sekitar 45 menit dari Kodim. Ada teman-teman cantik dari Gempa dan juga Pak Hari. Jadi ini kita udah masuk ke jalan desa. Jadi dari arah Pasar Sawo Ponorogo, belok kiri ke bawah, kemudian belokan pertama kiri kita belok dan masuk perkampungan. Ada bambu. And you're driving me crazy. Please can you stay even just for the night? But don't try to contain me, 'cause I'm still running wild. Running. Jadi sing sekejauh niku medal jalur tengah. Kan gerujukan niku ada 3 tingkat. Okay. Di bawah sekitar ada sekitar 100 meter ada lagi, 100 meter ada lagi. Jadi mungkin mulai dari bawah sendiri terus naik, naik. Mungkin pulangnya lewat sini. Itu lewat kiri. Iya, lewat kiri. Oke.
percobaan pelangi sama teman-teman. Jadi ada beberapa yang bawa bibit dan beberapa lagi nanti mungkin akan mengabadikan momen di sana. Suasananya masih asri banget. Kayaknya salah jalan deh. Hah? Ayo jalan dong. Salah tuh. Yo, salah jalan. Salah jalan. Salah jalan guys, turun balik. Di sini, bang. Serius, jalan ini kecil, Pak. Oh iya, jalannya cuwili. Gue caklas dulu, bayi dulu. Terus sekarang, gue tolong roda sama. Sekarang jadi tambal ban. Ada saudara di mana saya? Ini saudara nih. Ini saudara ngertan. Pangkalan pun. Aromanya tercium. Siap. Jalannya lumayan ngaco. Ini pakai high heels, mantap banget. Eh, keserius? Astagfirullah. Ayo. Yuk. Curam ya. Ini curam loh ini. Yo. Aman. Masya Allah. Belum ada pelang-pelang petunjuk ya.
juga. Jalannya memang agak terjal sih karena memang baru, wisata baru dan juga minim pelang petunjuk. Jadi kalau yang mau ke Coban Pelangi di Segre ini nanti bisa kontak, aku kasih CB-nya di deskripsi. Oke kan? Mantap. Kita mengadakan orientasi jalur, juga melakukan penanaman. Pak, kenapa ini air terjunnya dinamakan Coban Pelangi, Pak? Anu, Mbak, nek air ini terlalu deras kan ada pelanginya. Oh, gitu. Tapi sering ada pelangi, Otan? Sering. Makanya Coban Pelangi. Berapa meter, Pak, nih? Kebanyakan air terjun itu kan ada pelangi. Benar. Kalau ada embun. Embun. Jatuhnya air itu kan. Ini ketinggiannya berapa, Pak? Ketinggiannya ini sekitar 40 meter. 40 meteran, Pak. 40-50. Udah lama, Pak, ini Coban Pelangi ada? Ya, sudah. Sebenarnya udah lama, ngotan. Pelangi.